cukupnya tahap satu apa? Nah, ini yang saya bilang tadi. Mungkin 1-2 minggu itu masih mengamati. Jangan baru 2 hari masuk mukamin, emang nggak begitu zaman ditembak, tapi kita kan baru keluar kan, karena memang masih tahap satu, tahap pengamatan. Apa kegiatan pengamatan? Masih orang tuh bisa mengucap kalian kan? Muita emang bisa mengucap tuh, bisa makan anak pun jam itu, tapi kalian itu coba aku tiru sama main, pasti dia mengucap tuh. Mereka kemana sama main? Tahap dua apa? Meniru tindakan. Meniru tindakan. Apa kegiatannya? Duty pembimbing industri meniru keterampilan nilai-nilai karakter budaya industri. Bukan cuma saat bekerja Anda amati, tetapi cara masuknya. Kalau masuk pagi jam berapa? Jam 6. Masuk pagi itu ganti pakaian. Pakai baju kerja, di mana disimpan baju dari rumah, di mana disimpan baju kerja, pakai itu diamati supaya Anda ikuti juga. Setelah pulang, apa yang dilakukan? Bersihkan kursi, kumpulkan kursi, bersihkan lokasi, baru pulang. Itu dia mati. Mulai industri, dia mati. Kalau kami di KKN dulu namanya observasi. Observasi. Jadi ada tahap observasi kalau kami mahasiswa dulu. Observasi. Observasi itu mereka kami gini-gini dulu. Observasi. Jadi kamu hanya baca wajah, kalau kayak menetap tiga, kamu bisa kalian mau macam bisa memakasannya itu, tapi kerja dalam pengawasan dan bantuan. Peserta diri mulai bekerja dengan bantuan dan pengawasan pembimbing industri. Tapi mana integrasi taman dan kelang dan taman kok? Dia mau saya kode? Dia mau mana kita hari sini sudah kok? Oh itu salah. Jam. Tapi mana pembimbing buat apa lagi? Number three. Ya, menambah pengetahuan peserta didik tentang dunia kerja. Oh ya, boleh kena ya. Institusi pelatih ada pengetahuan baru. Selama ini kan kerekku di satu lokasi sekolah. Tidak selamanya pengetahuan tentang alat berat. Ya, pengetahuan itu banyak. Pengetahuan dari semua karakter ini begini. Jadi kalau ada karakter nak rampung lah, tak langsung apa tuan doang. Pak Ajang lah. Sambil kerja, ikut Pak Ajang tak mesti peringui. Ya, kalau bapak ini caranya menghadapi begini, itu namanya itu nanti. Komen nama pengetahuan tidak di situ tentang karakter seorang. Number four, menambah kreativitas. Ya, misalkan kita naik sekolah, yaitu di Belanda ini, di situ, di roda industri, ada ni teknik saya ni ada. Oh, berarti lahan kalau pasal kalian, negeri boleh buka. Waktu di sekolah dulu pakai kontrol, oh ternyata ada alatnya. Namanya apa? Ekstraktor, pakai buku ya. Ekstraktor pakai, misalnya contohnya pulau naik, cepat beradaptasi di lokasi terkering. Hendri yang beradaptasi. Oh, kalau kita masuk harus jam 8, berarti jam 4 itu besar di mana? Beradaptasi harus berdiri. Kalau jauh ke belakang, tak? Jelas bukan yang sebagainya. Makanya, tapi kalau dekat, kasih begini, gak masih rona. Jadi, beradaptasi harus berdiri, itu sangat penting. Ya. Kenapa? Pertama panas, masukin deh pak. Ya, ada juga. Lagi yang kasih sih, gak dipasang, masukin. Ya, jadi apa namanya itu? Serba salah. Sehingga harus beradaptasi. Sangat beradaptasi kalau. Kalau. Pada saat ini. Harus beradaptasi di lokasi parkir ini. Paham ya? Yang penting adalah dulu. Ya, ada yang tidak cocok dengan bos. Oh ya, bisa beradaptasi dengan teman-teman. Oh. Ini bagus untuk teman-teman. Ini apa yang teman-teman. Aku bekerja sama lah, misalnya secara maksimal. Berikut, A3 tak tertib di lokasi terkering. Nanti kalian akan diajar di sana, diajar dan langsung melihat bagaimana etikanya orang berusaha. Tapi kita lihat, tahun ini lantai barang kita tektair. Di sana sudah lengkap safety, sepatu safety. Ya, ini perusahaan-perusahaan besar.
dan kibuk di dalam itu. Jadi sudah lepas semua, kemudiannya akhir pagi. Ya. Jadi ada ketikanya di lokasi yang terakhir. Yang berikut, mengenal variasi. Ya. Oh, ternyata kalau saya pergi di sini, kalau lokasi tempat ini, begini model di variasi semua ini. Saya dikatakan harus dikatakan. Taat kepada Tuhan. Mau buang yang kecil, harus kita minta izin. Jangan sering keluar. Mau keluar buang yang kecil, satu orang, jangan tiga orang. Itu sudah ada di papanya, berarti merugikan diri atau orang lain. Ini yang sangat penting, jangan kita merugikan dengan orang lain. Tapi, mari kita bersama-sama, ya, betul-betul belajar mengikuti aturan di perusahaan. Supaya kita bisa selama melakukan prajurit di kantor dimanapun atau di bengkel, ya, sehingga kita bisa bertemu sampai jumpa kembali, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Bapak Dr. Nambes Henry Tanenggalu, kepada Bapak diucapkan terima kasih. Dan berikut faktor penyebab kecelakaan dari alat kerja. Ya, kadang alat-alat kerja itu kita tidak perhatikan. Alat-alat listrik, kabelnya sudah terkelupas. Kita tidak perhatikan, akhirnya dapat menimbulkan kalian tersengat arus listrik. Saya sudah sempat bahas tadi sedikit, tata cara meletakkan atau menempatkan peralatan-peralatan kerja yang tidak sesuai dapat merugikan diri Anda sendiri. Lingkungan kerja yang aman dan kondusif itu diciptakan oleh kita sendiri. Tempat tanggal lahir. Oh, ternyata. Tempat tanggal. Tanggal apa? Lah. Isi di situ tanggal. Tanggal firma nyama. Misalnya tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret 2022. Mulai pukul tanggal jam firma berapa di bengkel? Jam 12 siang. Misalnya tuh kita mau marah kok jam 12 siang pulang 12.05. Lihat lagi. Semua dokter berhasil. Jadi mulai pukul berapa? Kalau datang di bengkel misalnya 7.30 atau jam 7. Berarti 07.00. Dan sore rekko jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Pulang jam 5 sore. Dari Tuhan. Adapun susunan acara pelepasan peserta PKL SMK Kristen Harapan Rantepao tahun 2022 yang akan kita lalui bersama pada saat ini. Yang pertama, pembukaan yang akan kita awali dengan doa. Yang kedua, laporan dari Wakasek Dudi. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SMK Kristen Harapan Rantepao sekaligus melepaskan peserta PKL tahun 2022 secara resmi. Pasangan Jas Prakerin secara simbolis kepada 7 perwakilan peserta Prakerin dari setiap jurusan. Yang kelima, pembacaan nama petugas pengantar peserta ke lokasi PKL
oleh Sekretaris Tim PKL. Dan acara yang keenam yaitu penutup. Mari kita satu di dalam doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami boleh persembahkan kepada-Mu pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih dan setia-Mu untuk menuntun kami dalam sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Engkau menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh berada pada saat ini di tempat ini. Dan keberadaan kami ya Tuhan saat ini ingin mau menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan kepada anak-anak kami. Kami sudah membekali anak-anak kami kurang lebih 2 tahun. Dan saatnya Tuhan akan dilepaskan untuk menuju ke dunia industri dalam rangka melaksanakan praktek di lapangannya Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya, semuanya ini tidak terjadi jikalau Tuhan jauh dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati mereka di dalam persiapan, berikan kekuatan, kesehatan, berkati di lapangan nanti ya Tuhan. Belum semuanya memenuhi syarat berangkat. Tapi kita berdoa supaya 288 ini berangkat, dilepaskan hari ini. Kita berdoa juga nanti berjumlah 288. Artinya kita berharap tidak ada yang tercecer di lapangan. Selamat pagi. Ya, rekan-rekan guru, tim kerja Prakerin yang saya hormati, anak-anak peserta Prakerin yang saya kasihi, saya banggakan. Selamat mempersiapkan diri untuk masuk menikmati dunia kerja sebagai peserta prakerja. Jadi kamu sekalian ini sudah dianggap sebagai generasi angkatan prakerja karena kamu akan menikmati suasana bekerja selama 3 bulan di tempat di mana Anda ditugaskan atau ditempatkan selama 3 bulan. Yang kurang lebih 2 tahun terlebih pembekalan secara kulit supaya rambut itu dirapikan. Dan saya instruksikan sekali lagi, instruksi ya, instruksi itu perintah kepada setiap yang diberi tugas mengantar. Dicari satu Pak Suarso yang bisa dijadikan contoh standar rambut, dipilih sesuai dengan keinginan Bapak. Jadi rambut, setelah saya perhatikan tadi di lapangan, penampilan itu akan memberi ciri khas kepada setiap kita di mana kita ada. Manerampo kola kolokasi dako, di siro kempuan, pesikola te. Dan itu kata sangat kodako semua, pesikola kate, tanya raka pesikola. Jadi sekali lagi, teman-teman pengantar, jangan diberangkatkan kalau rambutnya masih berantakan. Itu salah satu ciri khas dan nilai tersendiri pada setiap kita ketika kita berjumpa dengan orang yang baru di hadapan kita. Selama 3 bulan, mulai 1 Maret sampai dengan akhir Mei, kalian akan berada di lapangan. Yang saya mau tekankan di sini adalah supaya Anda menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik keluarga, terlebih nama baik secara kelembagaan. Supaya diperhatikan, kalau Anda panas, ya kita bisa lama-lama menjadi panas di sini. Saya lanjut. Pengalaman di lapangan. Dari tahun ke tahun, prajurit itu selalu memberi warna tersendiri. Ada warna lain. Semoga warna pada hari ini
sesuai dengan kostum yang Anda gunakan, yaitu warna hijau. Hijau itu menyenangkan dan menunjuk. Apakah itu masalah secara pribadi atau masalah secara berkelompok? Karena itu, pandai-pandai menyesuaikan diri dengan langitnya orang. Di mana kau ada, di situ kau menjunjung langitnya orang, bunga langitnya Toraja. Yang berangkat ke Morowali akan berjumpa dengan langit Morowali, tanah Morowali, penduduk Morowali, dan seterusnya. Karena itu, belajarlah di situ untuk melihat kebiasaan dan budaya orang di situ. Jangan Anda hadir dengan membawa cara Anda dan budaya Anda di tempat ini. Yang pasti bahwa ketika Anda memelihara diri dengan baik, tentu dengan kekuatan kuasa dan kasih sayang Tuhan, pastikan bahwa Anda akan berjalan dengan pemeliharaannya itu sendiri. Telepon, tempat, alamat, dan seterusnya. Supaya selalu ada kontak dari minggu ke minggu sampai prakerin ini selesai dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan ada yang digagalkan di tengah perjalanan karena ulah dan kelakuan sendiri. Tadi sudah ada beberapa melapor dan ada yang tidak boleh meninggalkan sekolah. Harus tinggal. Ada yang tidak boleh meninggalkan Toraja. Karena tentunya itu tergantung pada kepribadian yang melekat pada diri Anda masing-masing. Tim Prakerin akan melakukan pemantauan monitoring sejak Anda dilepaskan sampai Prakerin itu selesai.
Demikian pemasangan jas pagering secara simbolis pemasangan yang telah bertugas diucapkan. Terima kasih. Kita melangkah ke acara yang kelima, yaitu pemasangan nomor pasukan pengantar peserta PKL ke lokasi PKL oleh Sekretaris Trim Kerja. Yang pertama untuk Morowali dan Morowali Utara. Baik-baik. Yang mengantar Bapak Justinus Palimbong SPD dan Bapak Suwarso ST. Mana yang kemurawali? Apa tangan? Oh, silakan berhubungan dengan kedua Bapak. Berikut Kalopo dan Surako. Apa tangan? Kalopo Surako akan diantar oleh Bapak Paulus Mangalo ST. Dan desia. Angkat tangan Pak Paulus. Oh. Angkat Bapak Putra Ko. Ayo.